Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Udah keluar dari rumah sakit ya, dari IGD. Lu itu doang kan ya? Luka ringan doang ya. Otoy ini nelpon lagi. Tadi dia mau ke sini kayaknya. Udah nyampe dia. Anjing puyeng kalau gua. Bu. Andre. Bukan. Hah? Lu mau kamera? Ya, pengin, Bang. Oh, siap. Ini doang kan? Nih. Yang kena ini doang kan? Bagus masih enggak ada. Tadi kata dokter sih katanya ini nih luka kecil doang. Ini sebelah sini ada. Itu dirawat itu mah. Oh, Bang. Tempat tangan gue yang ini, Bang. Oh, ini ya tadi memar ya. Dipukul ya? Itu teman-teman udah pada nungguin soalnya kita. Oh. Iya, ini. Nah, tapi serius Kak. Enggak kelihatan. Enggak lah, aman lah. Cuma itu anak-anak pada nungguin di depan. Anak-anak pada nungguin ini nelfon gua anak-anak. Dia nungguin di halte katanya. Nih. Hah? Tapi kan tadi kalau kan tadi kata dokter luka ringan doang, enggak mengeluarkan banyak darah. Ya cuman kayak puyeng anjing pala. Ini matanya tuh. Hah? Matanya kayak apa? Matai. Halo, Bang. Halo. Ini rumah sakit, baru keluar rumah sakit. Lapas. Otai. Otai. Iya. Hah? Gimana? Bentar dong. Ini apa namanya? Kan tadi kita kepencar. Oh. Nah, ini lu di mana sih sekarang? Lu di mana? Gua di rumah sakit ini, rumah sakit. Rumah sakit yang di dekat gua benar ya? Iya, situ. Ke sana. Iya, coba ke sini. Oke. Buru. Ya, Otoy mau kesini. Aduh. Noh, teman-teman pada ini di sono. Helm gua di situ tuh ketinggalan. Ditinggalin di sini. Sono. Di Utkot ya. Motor gua untung ada yang bawain ya, guys. Aduh. Oh, terus motor mobilnya jangan ke terlalu tengah apa jalan ya? Aduh, alhamdulillahnya ini cuma luka ringan ya, bukan luka parah ya. Kalau luka parah udah bahaya. Lagi sampai bercucuran darah tadi. Ngeri kali sih. Kalau menurut gua udah dibaikin tapi malah ngehantam temen gua sendiri. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya dia punya niat jahat. Kayak itu mah udah mau ngebunuh orang anjay kalau kayak gitu caranya. Gua udah kesal juga sih kalau gua enggak mikirin teman tadi, udah gua hantemin satu-satu itu, gua kejar. Tapi gua kasihan sama teman gua. Jadi makanya lebih mementingin teman dulu ya, guys. Dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah. Kata dokter cuman aduh. Apa? Tadi nelpon, gua kasih tahu lokasinya di sini. Dia lagi di jalan, tahu dia daerah sono apa Hood Court? Enggak tahu dia. Kenapa emang? Hah? Mau nyusul. Lah emang dari tadi ke mau nyusul. Iya. Lu mau balik? Kalau balik dianterin cungkring noh, satu motor berdua. Soalnya kan kasihan tadi gua udah janjian anjing. Hah? Gua soalnya ke. Hah? Gerak dulu lah. Gerak. Apa kira-kira pada udah ini? Gerak aja dulu toh. Enggak, gua enggak enak. Kalau sebentaran mah
Iya sih, kalau ntar barengan lah ke rumah Andre-nya sama Yotoy. Soalnya gak enak juga tinggal-tinggal. Mana sih orangnya? Dari mana lagi tuh orangnya ya? Astagfirullahaladzim, tadi kata dokternya ya, katanya ini mah di sini tuh parah. Itu barang-barang ada yang ketinggalan gak di sono? Tadi mau ditebus obatnya, tapi enggak ditebus. Ini cuman harusnya udah enggak usah ditebus, katanya cuman luka ringan doang. Ayo. Dari mana lu, Tay? Gua di hut kok tadi. Serius lu, Bre? Konyok, Tay. Kemana ini? Rumah sakit tangannya, Tay, paling parah mah tuh. Ini kenapa? Keseleo. Lah paling. Nih, yang ngelacak siapa emang? Tuh orangnya tuh. Tuh. Itu tuh yang pakai pixel tuh. Yang ngajar. Itu Tim Raider bukan sih? Iya. Itu bukan? Itu tuh tuh. Sana lurus lah. Lu kemana? Si Andre dulu urusin. Anderin dulu ke rumahnya si Andre-nya. Biarin aja. Biarin apa? Oke. Lu mau kemana? Tai. Bego banget. Dia maksain itu coba sendiri. Itu si Andre kasihan. Udah gua ke sana aja nemuin coba. Lu bonceng aja berarti ya. Ayo mending bonceng aja yuk. Ini bego banget, astagfirullah. Hah? Nanya apa ke orang, nanya ya? Nanya gimana yang pada kenal? Tadi kemana? Lu tahu gak beloknya? Beloknya tahu gak? Kemana itu masalahnya? Mana kali ya? Kemana? Kesana, Ra. Siapa tahu ada, coy. Sana? Sini banyak. Iya, yang gak bakal kejar-kejaran kesini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh.
Aduh, astagfirullah, pepencarnya malah beda belok lagi, beda jalan. Ah, pada sama emosi mulu lagi. Astagfirullahaladzim. Mana lagi orang-orang? Ya Allah. Depan kelihatan gak sih di kamera? Kalau kasat mata sih gua ngeliat kayak gerombolan. Wah iya anjing, ada belok ke kiri. Hah? Nih iya di cross, berhentiin kita, kira ngapain. Eh, ini bantuin. Otoy. Woi, bangsat. Nih. Ini otoy mati, otoy mati. Woi, temen gua bangsat. Woi, serat. Apa? Apa? Ini lawan gua yang kurus kering. Ayo. Ini apakah bisa tolong cerita sama gue. Duduk sini. Jangan maksain. Nih, aman toh, aman. Nih, pegangin. Sabar. Berantem semua nih orang. Mana sih musuh gua? Ini kok baru mati ini nih. Si Koto yang butuh tidur dari tadi ngapain tuh? Tuh, tepar sendiri. Ayo. Oke, udah jatuh jangan didorong. Santai. Ayo. Udah, santai dulu. Ya teman. Ngurusin teman lo. Udah. Apa? Woi, teman lu udah tahu ya, teman udah tahu. Antem. Aja. Hei. Udah. Apa? Udah. Mampus anjing. Mati semua sama gua. Udah toh. Mah, coy, aman coy. Hah? Orang gua diinjek-injek tadi. Lu baru tadi ya ngerawat temen gua ngelak tuh. Apakah bisa tunggulang cerita. Ini gua copot. Lu jangan gegabah, toh dia banyakan. Ntar ayo udah bangun, kalau aman bangun tuh, jangan tiduran lu bro. Ayo bro. Hei, perutnya ditendang. Hei, lu kena emah. Kenapa lu perut ketendang, sakit? Gede, gede. Peromah, emah kali. Sudah acan. Buka dulu helmnya, ngap lu. Siapa yang nendang gua tadi? Udah, jangan sejago lu, Teng. Siapa yang nendang gua tadi? Udah. Hah? Udah, coba lu ngap. Itu, hajar, udah buru. Udah. Kok temen lu kakak ini? Udah, gua hajar tadi, udah gua hajar. Ntar aja. Perut lu sakit, lu. Lihat kondisi Andre. Gua bukannya takut. Padahal. Nih, kram lagi kaki gua. Lu terlalu emosi, Toy, makanya tadi. Ya, aman gak tadi? Hah? Terus aman gak? Satu-satu. Dari kemarin juga udah habis kalau satu-satu. Ya, kita kalah. Udah gak bisa dibuat. Baik kan, astagfirullah. Sini. Aduh, maghrib lagi, astagfirullah. Nih. Katanya udah ada yang ngamanin ya, guys.
saya diamanin mereka. Aduh, yang lain kenapa sih pada nonton doang? Gak bantuin. Apa gimana tadi? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue jagain motor dulu di sini takutnya. Kalau kita diapa-apain lagi. Tadi cuma sakit doang perutnya, enggak terlalu parah. Ini gue copot guys buat intercom. Apa? Gue copot intercom loh. Gue tampol tuh orang. Si Ota itu kenapa tadi? Gak terlalu parah kan? Perutnya kerasa? Aduh, dia gegabah sih, sosokan 1 lawan 7. Kalau mainin emosi gak bakal benar. Iya, benar ya.